Terjun Warsah. Wapsara. Udah naik ya? Oh, pegang. R7 Waksara. Bagus ya. Jadi tambah dekat lagi. Orang itu di dekat itu kan jadinya dekat. Naik atas aja. Thank you.
guys, terjun Warta. Berapa meter ya? Ada 10 kali. 10 meter sekitaran. Dengan Bapak Oscar. Yo. Korek ini. Yo, korek. Lagi lompat gasan. Ada sore. Oke. Okay. Ya, baik, selamat sore, selamat hari Minggu. Ya, saya sekarang berada di Air Terjun Warta. Iya, bersama-sama dengan adik-adik yang ada di Warta, ya, Kampung Warta, Biak Utara. Iya, ini saya berbincang-bincang dengan adik-adik yang ada di Kampung Warta. Ya, biar kita sama-sama saksikan di Kabupaten Biak Numpur, ya. Walaupun kita semua di Biak, tapi tentu kita ingin juga di Air Terjun Warta, ya, kita bersyukur. Ya. Yang orang Biak Timur, orang Biak Barat, itu juga datang ke apa? Air Terjun Warta, Biak Utara, ya, ya. Ya, ini saya mau tanya untuk tanya ke adik-adik lagi. Ini adik-adik, pertama saya perkenalkan nama dulu, nama saya Oscar Amar. Saya berada di Kabupaten Nabire. Sementara saya berkunjung di Kabupaten Biak. Sekaligus melihat tempat rekreasi di pantai maupun di darat. Ya, darat pasti ada air terjun. Kalau ke pantai berarti kita lihat air asin, ya. Ya, ini saya perkenalkan nama bersama-sama dengan adik-adik yang sekarang. Ya, baik. Yang pertama, adik siapa? Siapa? Lucia Romero. Asal Biak mana? Biak Utara. Biak Utara. Berarti di Biak Utara ini sudah berapa lama di Biak Utara atau punya tempat di Biak Utara, ya? Iya, punya tempat di Biak Utara. Iya, Luka Rumire, ya, baik sekali. Iya, memang baik sekali. Ya, yang berikutnya lagi siapa? Kaleb. Siapa? Kaleb. Oh, Kaleb. Marga? Posere. Posere, Kaleb Posere, iya. Mari kita semua saksikan Kabupaten Biak Numpur, bahkan semua yang ada yang saksikan sekarang. Ini Kaleb Posere. Iya, iya, ini Kaleb Posere. Sudah lama di Biak Utara sini? Iya. Lahir juga di Biak Utara? Iya. Kalau kampung kabupatennya kampungnya dari Biak. Ya, yang berikut lagi, yang baju merah ini. Yang diam tapi, jangan makan dalam. Yang ini, yang baju merah. Iya, iya. Nama? Beto Boseren. Wah, Beto Boseren, bukan Beto Gonzales, bukan? Iya. Berarti Beto Boseren ini kampung Biak Utara, lahir juga Biak Utara. Benar, benar, benar. Berarti ini kakak tanya, setiap hari ini pasti hanya ke air terjun, ya? Ya, setiap hari ini, ya. Jadi warga di sana baik sekali air terjun ini. Baik, bagus sekali air terjun. Kata juga di Kabupaten Nabire, air terjun di warga itu bagus. Biar cepat. Ya, ya, saya bersama-sama dengan siapa? Beto Boseren. Ya, yang berikut lagi siapa? Oh, iya. Iya, ini yang paling diam. Tapi jangan, orang diam itu makan dalam. Dia paling hebat, jangan main-main. Kamu biar bilang dia diam, tapi jangan. Sebentar dia kasih nyutong semua. Iya. Iya, ini yang terakhir. Iya, nama siapa dulu? Nama Salomo Boseren, Pak. Semua Boseren, semua Boseren. Berarti kamu Boseren banyak. Ini kalau kamu kurung yang satu orang, nanti dia ngompos kapal. Bukan berarti ya, semua keluarga kapal, loh. Semua saudara, ya. Semua orang Papua itu sama aku sayang. Ya, baik. Ini saya sama-sama dengan adik-adik di Air Terjun Warta. Air Terjun Warta, Warta Biak Utara. Hari Minggu, tanggal
Sekarang kau lagi lompat. Tanggal berapa sekarang? Iya, hari Minggu tanggal 11 September 2022. Saya bersama rekan saya, Farel. Ya, dia tidak sempat hadir juga. Tapi sekarang sama-sama dengan teman-teman atau adik-adik yang ada di Warsa. Biak Utara ini adik-adik asli, bukan sembarang ya. Ini bukan pakai topeng-topeng, ini adik-adik yang punya tempat. Ini yang kemain-main, kamu salah, kamu mabuk, kamu batang beda. Ya, baik sekali, ya. Ya, selanjutnya. Ya, saya akan ambil lagi dengan adik-adik yang sementara ada mandi. Adik-adik perempuan. Baik, selamat sore para pemirsa. Ya, di mana saja Anda berada, saya bersama rekan saya Farel dan saya sendiri pribadi Oscar Amar. Kami berdua ada di Kabupaten Biak Timur di Air Terjun Warsa Biak Utara. Ya, di mana sih Anda berada? Akan menyaksikan di YouTube kita Moto Backpacker. Iya, baik sekali. Betul lah.